Bangka. Salah. Tua gak pak. Jangan ditonton aja, di subscribe tanpa pian umum rabah. Tadi malam aku mimpi, ngeri tuh hai. Mimpi apa ya kamu kohok? Aku tuh mimpi hantu, muhanya ngeri banar tuh hai. Takutan aku jadinya. Iya kah? Sama, aku juga temimpi ngeri tadi malam. Temimpi apa kamu tuh? Aku temimpi waktu Bihira di jamban, dijenguk hantu, muhanya ngeri banar juga. Kayak apa Modiana tuh? Pokoknya muhanya hancur, ada berbentuk, ngeri banar pang sudah. Hancap, langsung buka aku. Nah, kenapalah sama hantunya? Aku tuh mimpi muhanya hancur kayak itu jua. Nah, mungkin hantunya tahu ikemuan aku penakutan. Bisa jadi tuh hai. Pas terbangun aku terkamih gara-gara di kampung hantu tadi tuh. Sama kita hohai. Saking takutannya aku sampai terkamih jua. Pian tuh hantu mimpi ulun semalam. Hei, kabujuran nah. Acil kehabisan uyah di rumah anak bemasak. Kalau Acil minta tolong tukarakan uyah ke warung. Acil supan nah, anak ke warung bemasak kayak ini belum karing. Nah, Acil unjuk duitnya. Karena amun ada angsulannya, hagan kami je berdua lah. Acil minta tolong lah. Nah, Cil, uyahnya. Makasih banyak tuh ah. Pada bermasker putih bersih Acil ini muhanya. Pakai masker apa Pian Cil? Nah tuh sekarang Scarlett ada produk terbarunya loh, yaitu masker wajah yang terdiri dari dua. Yang pertama ada yang jenis Herbal Serum Mucus Mask dan Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Jadi kondisi wajah aku sekarang lagi banyak banget bekas dirawat. Aku pakai yang Herbalism Mucus Mask. Oke, sebelum kalian menggunakan masker wajah, pastikan kalian harus membersihkan wajah kalian dengan bersih menggunakan facial wash. Kebetulan aku juga pakai facial wash dari Scarlett loh guys. Lalu setelah kalian menggunakan masker yang sesuai dengan kondisi wajah kalian, diamkan masker selama 10 hingga 15 menit. Setelah maskernya sudah kering, lalu deh kalian bilas muka kalian dengan air yang bersih. Jangan lupa dikeringkan dengan tisu wajah ya.
masker ini sudah mengandung mukwort, klorofilin, dan eltoin yang bisa menenangkan kulit dan juga meredakan peradangan akibat jerawat loh guys. Di masker ini juga mengandung bambu charcoal, green tea, and niacinamide yang membantu membersihkan pori-pori dan juga mengontrol kadar minyak di kulit wajah kalian. Oh iya, kalian juga harus tahu kalau herbalism mukwort mask ini bisa dikombinasikan dengan cara mengaplikasikan masker herbalism mukwort mask di bagian T-zone yang biasanya cenderung berminyak dan juga masker yang seriously soothing and hydrating gel dioleskan di bagian samping hidung hingga pipi untuk yang lebih melembabkan ya guys. Udah deh. Setelah itu, kalian pasti ngerasain wajah kalian bakalan lebih lembab dan lebih halus. Aku udah buktiin sendiri dan aku memang pakai produk dari Scarlett. Paham gak nih kamu tuh? Kak Dacil, ulun cuma membayangkan kalau misalnya ulun bermimpi hantu lagi, ulun hendak melihatnya hantunya kayak pian aja lagi.